Halo teman-teman, welcome back to channel Mr. PTZ. Kali ini gue akan melanjutkan game PC Building Simulator. Dan teman-teman, di part sebelumnya gue dikasih teman-teman permintaan yang dimana gue harus mendiagnosis PC yang ada karena dia tidak tahu rusaknya yang bagian mana. Dan pas gue hidupkan, pas waktu di booting teman-teman, ternyata yang rusak itu bagian CPU-nya. Jadi gue harus mengganti CPU-nya ke yang sama namun baru teman-teman. Dan yang lipat kemarin juga gue itu harus upgrade ke GPU teman-teman. Cuman entah kenapa gak bisa, ada berapa yang gak bisa, jadi gue sebenernya baca ternyata itu dia pengen upgrade-nya ke yang sama namun yang baru juga upgrade-nya, ya bukan upgrade ke yang lebih bagus lagi, kan itu aneh teman-teman. Yalah, jadi gue akan ikut saja permintaan mereka ya. Dan sekarang teman-teman permintaannya makin lumayan banyak dan gue harus, gak apa-apa sih ada bagusnya juga teman-teman, sebentar ada bagusnya juga untuk upgrade PC yang banyak gini teman-teman, banyak permintaan gini. Oke, sorry salah untuk tip, gue akan ke bawah dulu, ini butuh requestnya bintang 3, gue gak bisa ya, gue belum bintang 3. Gue akan ini dulu teman-teman, gue akan ini dulu karena dia butuh ada beberapa hari ya yang harus dicepet-cepetan. Nah ini katanya dia tuh pengen upgrade CPU-nya. Can you help make the PC faster? CPU is probably the most important thing to upgrade. I like to done by... Okay, dia pengennya cepet-cepetan. I think I may visit one too many dodge sites. Don't try at pass of any use part. I want all new stuff. Gue katanya jangan sampai pakai yang udah pernah dipakai ya. Udah dikasih peringatan, jadi gue harus pakai yang semuanya full bener-bener baru teman-teman. Oke, dan request bintang 2, gue udah bintang 2 ya. Gue akan cek dulu PC startnya. Oke, motherboardnya Mendelnya H170 MPEG Plus, dan berarti ini LGA1151. Dia punya intercore 15640 ya. Oke, gue akan ganti yang lebih bagus lagi. Kalau misalkan mobo ini berarti bentar ya. H1 doang. Nah ini dia socketnya LGA1151 Skylake, berarti yang versi ke-6 itunya teman-teman. Berarti gue akan ganti prosesornya ke Core i7. Nah dia yang 6700K ya. Nah teman-teman di sini ada perbedaan, ada yang K, ada yang 7000. Kalau misalkan yang K itu kalau gak salah itu tuh yang bisa di overclock dan juga udah bagus teman-teman. Kalau misalnya yang versi 6700 itu biasa doang. Dan ada juga yang versi F. Nah versi F itu teman-teman versi yang dimana kalau misalkan kalian menggunakan CPU itu, kalian gak pakai graphic card, nah otomatis kalian gak bisa pakai ya, gak bisa pakai langsung kalau misalkan gak bisa, kalau gak ada graphic card, jadi blank aja layar kalian. Hati-hati ya kalau misalkan beli CPU, karena harus cek apakah itu yang versi K, apa yang biasa, atau versi F. Nah yang versi F itu kalian harus punya graphic card. Kalau misalkan gak punya graphic card, kalian gak bisa pakai CPU kalian, jadi blank aja karena gak ada GPU on board teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati belinya. Kalau misalkan kalian beli F itu murah teman-teman, cuman kalian harus punya graphic card. Nah kalau misalkan ini versi yang terbagusnya ya, ini versi termahalnya, gue bakal kasih aja ini versi termahal, udah di accept. Terus apalagi ini aja, gue akan cek dulu yang bener-bener cepetan ya, dia pengen yang cepet man. Soalnya ada permintaan yang pengen cepet-cepetan. Oke sabar, ada waktunya, jadi gue akan kasih dulu yang lebih bagus, yang lebih, nah ini yang akan utamakan yang harus cepat-cepatan ya. Oke, apalagi nih? Hi, available for a job. My PC is super sluggish. All my meter are playing sad music playing. Oke, dia pengen dia sedang bermain game dan agak lag katanya. And I want to play to it too. Do you think you could do all day? Oke, dia pengen cepat-cepatan waktunya. My PC lives on the floor. Jadi, oke. PC-nya ada di atas katanya, hidupnya. Jadi agak kotor, berarti gue membersihkannya. Dan dia suka yang komponen yang baru katanya teman-teman. Oke, dia pengen agar PC-nya dapat bermain game Sidemare Civilization ke-6 teman-teman. Gue cek dulu PC-nya udah bagus, ini Gigabyte G4 B2500
udah bagus juga temen-temen. Intelnya udah bagus juga ini, dan lumayan bagus. Ini gue gak tau ini soketnya yang soket apa, ini gue cek juga. Dan ini udah bagus, oke ini bermasalah ini ya. Ini udah bermasalah, yaitu dia masih menggunakan GTX 10980 ya. Dan ininya masih 4GB. Gue bakal update 8GB, dia punya budget cuma sedikit. Berarti kalau misalkan budget sedikit, gue harus kasih gimana nih, bentar. Ini udah bagus sih. Udah bagus, kayaknya udah bagus ya. Terus gue cek dulu deh ini gigabyte-nya apa. Gigabyte GAB250 itu yang gimana nih? B50 bentar motherboard. Ini dia udah langsung ada ternyata. Oke, Skylake juga. Kabilake ya. Kabilake itu berarti dimengerti yang ke-7. Ya kan? Skylake, Kabilake ya, yang ke-7 ya teman-teman. Atau bukan, gue agak lupa ingat. Kalau kesa di bawahnya deh Kabilake. Ini gue bakal cek lagi ya, gue udah lupa perihal gini-ginian. Nah, berarti gue akan cek apakah gue bisa pakai lagi Mbestar. Berarti dia pengen kalau bisa grafik card-nya ada yang bagus. Ini ya, ya dia mahal banget sumpah. Udah bagus sih grafik card-nya teman-teman. Udah gue akan beli aja memory card-nya ya. Memory card-nya yang berapa nih? RAM-nya nih. Oke, 400 DFL monitor ya. Oke, gue akan beli DFL monitor Fortis. Mana nih DFL ya? DFL. Ini dia. Gue akan beli 1 2 3. Oke, gue akan beli 3 karena dia udah punya. Ya udah cukup sih. Namun gue takutnya itu kurang cocok ya. Jadi gue mau kasih ke lagi sini atau gue belum pas. Karena PGA-nya udah bagus sebenarnya teman-teman buat upgrade lagi gitu. Nanti aja gak apa-apa. Ini jangan dulu. Ini skip dulu. Nah, dia teman-teman dapat hari lagi nih cepet-cepetan. Dia pengen upgrade RAM-nya ke 8GB. I need it to upgrade my PC. I need 8GB of memory install. Can you get it done before of okay. I know you spots can be cheap, but I like no one please. I'm total team group fanboy. Dia punya team group fanboy. Gue punya gak ya team fanboy ya di sini? Tunggu cek dulu. Team group gue gak punya di sini. Ini udah use, gue bakal jual aja. Jangan dulu deh, takutnya ada yang gak apa-apa, yang jadul juga. Udah gue bakal pakai aja di sini team group ya. Nah, team group dia pengennya 4GB. I need 8GB of memory install. Can you get it for done? Upgrade to 8GB of RAM. Gak bisa lebih ya. Berarti gue akan beli yang 4GB juga temen-temen. Team group di force ya. Oke. Okay. Bentar, motherboard. Memory. Team group ya. Team group yang ini. Yang berapa itu nya tuh? Bentar. Yang 266 teman-teman, yang 266 MHZ ya. Gue harus cek dulu. Yang 266 MHZ team group ada teman-teman. Dia punya budget 80. Dia akan beli 1 80 berarti 160 ya. Coba gue kan beli 2 aja buat kedepannya sih. Buat kedepannya doang. Oke, gue bakal accept. Tapi bentar. Udahlah, accept aja. Terus apa lagi yang harus cepet-cepetan? Ini ya teman-teman. I think I need to upgrade my PC. I up to 8GB of memory. Do you think you call to Al? Oke, dia pengen upgrade juga memorinya. Upgrade to 8GB juga. Oke, gue udah beli ya. Gue udah beli teman-teman. 8GB. Sama juga team group teman-teman. Gue bakal accept juga ini. Gue udah ambil berapa nih bentar, gue bisa berapa PC sih, gue gak tahu ya teman-teman, takutnya overload. Gue bakal itu lagi, ini pengennya replace HDD juga bisa. Ini transit, ini apa lagi nih, gue bakal ambil lagi beberapa, karena teman-teman kalau misalnya kita biarkan otomatis makin bertambah pekerjaan ya teman-teman, makin ribet juga sih. Oke, dia pengen replace HDD ya dan sebagainya, banyak banget, gue bakal skip aja.
Of course you can see the second half of the film because of it. Itu mirip dengan HDD ya. Broken. HDD-nya broken. Yang mana nih? Motoni atau yang Seagate bayar kuda? Dia punya itu HDD-nya rusak, cuman yang mana? Gue gak tahu ya. Gue accept dulu deh atau jangan deh. Gue accept dulu aja, nanti gue kan beli teman-teman. Ini upgrade CPU-nya jadi itu boot, udah boot doang. Cuma belum bisa buat ya teman-teman. Are you available to upgrade my computer? Call to upgrade your CPU, I worry about your spot. Oke. Okay. Dusty, oke, okay. Ini kotor juga katanya di dalamnya. Dia pakai masih AMD Ryzen 5 Quad Core. Ryzen 5 ya. Terus ininya A320. Gue akan cek A320 apakah cocok yang mana nih. Kita cek dulu teman-teman karena gue gak tahu soketnya beda-beda teman-teman. Soketnya itu AM4 ya. Gue bakal cek apakah cocok dengan Ryzen di sini. Ryzen. Ini aja Ryzen teman-teman. Ada yang paling bagus di sini, dia punya modal 300. Dia punya 300, gue akan kasih yang ini ya. Ini lebih bagus daripada yang lain soalnya. Ini 3700 ini juga ada bagus ini. Yang X ya, cuman core-nya sama juga. Gue akan belajar yang ini. Gue punya di inventory, bentar. Inventory 1 katanya. Oh, dia udah broken ya, gue bakal jual. Ya, double S udah gue kasih. Udah beli ya semuanya, gue tinggal accept doang. Sebentar, gue cek dulu lagi, gue kan kasih juga DFL Multi-4, DFL 4GB. Gue kan beli atau jangan, progress juga ada deh. Gue bakal kasih deh ya. Udah bagus semuanya sih. Bentar, emang, oh ini shield-nya masih 300 watt ya. Gue akan beli juga deh yang lebih bagus buat gue. Tapi gue masih punya kan yang di sini power supply. Oke, masih ada, gue ini bakal jual ini. Jadi masih punya kok, jadi gue gak usah beli. Jadi gue bakal accept aja yang ini. Ini bakal gue upgrade plus pakai itu ya, ya pakai power supply yang bagus agak lebih mantap juga. Oke, okay, udah. Ini fix my PC nanti aja gak bisa. Goodbye, oke okay, dan sebagainya. Install intercore or better, upgrade to RAM-nya 6 GB ya. 8 GB teman-teman. Of RAM. Dia pengen upgrade RAM-nya ke 8 GB. Oke, okay, bisa. Disita aja cek dulu. Oke, okay, ini mesin Mortoni teman-teman. Ini location, dia pengen install ini lebih bagus. Oh, ini masih jelek ya Intel-nya. CPU-nya masih jelek, gue bakal kasih sesuai dia yang mau. Itu CPU-nya dia pengen yang bentar, gue punya modal segitu ya. Salah. 7. Dia punya modal segitu. Ini ada yang bagus sih, 7. Gue kasih i5 deh, ini i5 deh yang pas. Kemahalan teman-teman. Generasi ke-6 ya. Skylight ini. Oke, okay, Skylight bener. Gue kasih yang mahal cuman bagus, bentar ada yang mahal. Kan ada yang sama tuh, yang saat ini. Ini 9 watt, ini lebih murah, ini lebih murah juga. Oke, okay, dia yang 6000, pengen yang 6400. Dia akan kasih yang 6000. Ini deh, ini ya. Kita kasih yang ini. Udah accept, sip. Udah segitu aja dulu. Gue bakal buy now. Oke, okay, uang gue langsung habis. Dan gue bakal leave workshop gue. Bentar. Bentar, sabar. Gue belinya kapan? Coba aja cek dulu. 3 hari kah? Oh no. 3 hari kah? Oh iya dong. Bentar. Saat beli ini kan sekarang nih. 1, 2, 3 dong. Ini nih. Oh no. Gue cek dulu deh. Ah, gue gak cek lagi. Gue lupa lagi. Gue lupa lagi cuy. Bentar. Ini delivery sih. Oh, ini yang kemarin ya. Oh no. Oh, ini masuk ke job. Aduh, gue rugi sini fix. Gue rugi fix ini. Oh, enggak. Ini ada semuanya kekirim sih. Oh. Gue kira bakal rugi, cuy.
Oke, gue bakal upgrade CPU ya. Yang oke dikit. Entah. Dia harus ini cek dulu sampai di sini dulu aja. Terus juga sampai di sini. Kabar. Gue cek ini kan harus upgrade CPU-nya yang dikit ya. Gua beli upgrade, soalnya ada beda-beda teman-teman. Yang Deacon lagi, Deacon ya dia. Aha, PC start dulu. Intel 6400 gue udah beli, oke. Okay. Oke. Okay. Gue akan kasih note dulu deh. Bentar, sama aja sih. Udahlah. Gue akan buka dulu. Gue pengen upgrade PC doang, PC gue doang ya. Gue udah beli beberapa, gue takutnya lupa. Dulu ya, lepas dulu ini, terus lepas lagi teman-teman. Takutnya lupa loh, soalnya gue banyak kebanyakan ambil. Gue upgrade CPU-nya ke yang lebih bagus ya. Bentar, CPU prosesornya ada bisa ada 2 teman-teman. Ini gak bisa, yang K ya. Nah ini dia. Gue kasih yang K. Udah. Jangan lupa kasih CPU poly. Bener sih, bener. Ini dia. Udah. Install lagi sebetulnya. Sip kabelnya ini gampang sih teman-teman, gue cuman update kedua udah beres, tinggal cek juga apakah udah berhasil atau belum. Ini itu doang sih teman-teman. Oke, juga beli yang bagus, budgetnya bagus sih budgetnya. Lo bisa kasih CPU nya bagus ke PSU nya teman-teman, cuman udah gue cek dulu aja deh PSU-nya apa sih. PSU-nya udah bagus sih, Silverstone ya. Cek dulu. Udah bagus sih Silverstone kalau gak salah. PSU-nya dia Silverstone ya. Tuh. Udah bagus, 50 watt, jadi gue gak perlu upgrade lagi yang ini. Oke, hidup. Apakah berhasil? Oke, hidup ya. Normal, sudah beres teman-teman. Ya tinggal tutup sih. Beres-beres ini gampang ya teman-teman ya. Coba ambil beberapa pekerjaan dulu di sini. Sudah beres, disimpan. Oke, pekerjaan yang kedua ini siapa nih? Ini yang itu dia pengen. Oh, dia pengen upgrade di sini ya. Oke, saya ini gue harus upgrade bagian RAM dan GPU-nya ya. Lah. Kok kebalik? Lah, tumben gue gini. Aneh banget. Kebalik, cuy. Aneh banget ini. Entar. Dia yang mana nih? Entar dulu apa lagi ya? Part-nya. Ininya masih GTX 980. Udah bagus berarti. Oh iya, ini bagus sih. Tidak usah apapun. Ini aneh banget nih. Tesnya ya, ini hebat. Ini bagus. Wah, speed banget nih, pasti panas nih. Kalau misalkan main game. Udah bersih kan semuanya kan? Cek dulu keadaan belum bersih semuanya. Agak susah bersihnya teman-teman karena terlalu sempit tempatnya. Jadi susah lihatnya. Oke, udah semuanya bersih. Tinggal update RAM-nya ya. RAM-nya dia putar, RAM-nya gak kehalangin supaya gimana cara yang ini tuh. RAM-nya bagaimana cuy? Oh, di sini, siap. Jadi agak susah ya. Susah sumpah dah. Susah sumpah. Susah banget ini. Ntar deh, kegedean cuy. Ini ya, hilangin dulu. Ini DFL ya. Bentar, ini yang formal, yang formal gue takut salah. Gue cek dulu yang si formal, supaya gue accept. Collect dulu. Sip. Aha. Oke, discard. Yang si itu ya, mana. Bentar. Nah, ini dia. Oke, dia gak minta apapun. Gue cuma update doang. Oke, si start gue kalau gak salah, gue akan ganti bagian apa ya, gue lupa lagi nih. RAM-nya gue ganti ya.
Ternyata gue ganti sih. RAM-nya gue ganti, dia punya baju segitu. RAM-nya gue ganti doang sih, RAM-nya doang gue ganti. Oke. Mana nih? Agak nyebelin. Oke, satu lagi. Gue ganti RAM-nya ke lebih bagus. DFL. Ini ada yang bagus ya. Dia pengen yang baru. Dia akan kasih yang logik baru juga. Ini beli 4 ya ternyata ya. Kenapa nih gue beli 4? Bentar. Oke, ada 4, 8 giga semuanya. 12 giga dong. Oh yaudah ya, yaudah ya. Gue kasih. Satu. Ntar gue buka-buka dulu. Emang gue takutnya mau ada bocor juga sih kan. Kalau misalnya ganti ya udah gak apa-apa sih. Gue bakal install juga nih. DFL lagi. 2. Install lagi. DFL lagi teman-teman. 3. Install lagi. 3. Yap, sebenernya langsung bisa teman-teman. Ini udah bagus ya. Ya bagus PC-nya ini. Cuma tambah upgrade doang. Oke. Okay. Good lah. Jadi gak ribet. Oke. Okay, gue install kabelnya doang. Sekarang. Sudah kuduga RAM-nya doang yang jelek. Soalnya RAM-nya cuma 4GB doang. Gue kasih yang 16GB sekalian. Dan pas uangnya juga teman-teman. Sesuai dengan part-nya. Hidupin dulu. Apakah berhasil hidup. Oke okay, hidup. Jangan lupa gue enggak. Ini nih gue lupa. Oke. Okay. Install juga teman-teman. CPU coolingnya gue belum pasang dong. Wow. Hebat sekali. Kabelnya gue pasang. Ini kegedean supaya nih. Gak jelek ya teman-teman. Kalau misalkan kalian beli casing. Yang kecil gini itu gak bagus banget. Tuh. Jadi gue sarankan kalau misalkan kalian beli case. Yang besar lah. Jangan sampai gini gitu loh. Gue enak banget. Set finalnya gue terpilih. Ini sumpah kegedean. Bagian part-partnya tuh. Fan-nya kegedean, jadi ketutup semuanya. Jadi ini bikin panas teman-teman. Yang bikin panas itu bisa juga karena ini. Karena kebanyakan part yang kegedean dan juga casing kecilan. Jadi gini nih. Enak banget. Kualitasnya juga. Gigabyte beda ya. Sesuai dengan itu nih. Udah hidup. Gue bakal ambil aja. Udah beres nih. Sip. Collect. Udah hey. Bentar. Kayaknya ada kelupaan. Sabar. Oh boot. Udah di boot loh. Udah di boot tadi loh. Hah gimana? Aneh bet. Bentar. Soalnya beres loh ini loh. Oke, yaudah deh. Dudukin lagi. Udah loh, seharusnya loh. Aneh bet. Oke, gue simpan dulu. Gue akan accept. Oke, My PC now has no problem running state my civilization. Enough, oke. Good and clean. Thank you very much. Oke, tinggal siapa lagi? Ini yang Jarvis Colin. Dia pengen Ken Boot. Oke, yang si Jarvis. Terus ini yang Smart Water ya. Jarvis sama Smart Water. Jarvis mana Jarvis? Jarvis. Ini dia. Ya kan bener nih. Dia tim grup ya. Ya tim grup. Oke, yang tim grup ini teman-teman. Dia akan install dulu, remove dulu. Ini yang tim grup ya. Dia jangan lupa. Dia udah punya 8GB, 4GB. Dia bakal ganti sama yang 8GB teman-teman langsung di sini ya posisi ini. Agak susah. Nah permintaannya agak aneh. Dia gak pengen lebih gitu loh. Permintaannya gak pengen dilebihin RAM-nya. Jadi gue akan kasih yang pas aja ya di sini. Takutnya salah teman-teman. Ini bakal sel aja.
memori. Nah, dia. Oke, sip. Oke, kasih nih. Sip, udah beres. Gue tinggal cek apakah bisa booting di sini. Masukkan dulu semuanya. Sip, satu lagi. Nah, juga. Mantap. Nggak cek booting apakah bisa. Wah, mantap nih. RGB ya, teman-teman. RGB. Oke, bisa booting. Gue tinggal tutup aja casingnya di sini. Cepat casing. Udah beres semuanya. Tinggal matiin. Terus gue simpan di sini. Dan collect. Wah, ciamik bener. Terus ini ada lagi yang si Blackout yang gue pintar. Terus panggil di sini. Ini punya siapa ini? Ini punyanya si Smart Water. Gue cek dulu Smart Water. Miscard. Smart Water ini dia, teman-teman. Dia pengen upgrade RAM dan dia pengen pilih plastik kabel ya. Ini dia plastik kabelnya yang warna hitam. Upgrade 8 GB. Oke, gue udah punya, gue udah beli soalnya pakai budget yang si Jarvis. Dia sudah 8 GB, gue ganti. Gak bisa sih. Oke, cuman dia pengen yang baru ya, gue lupa. Sabash. Agak susah soalnya di sini. Ganti dulu. Terus gue bakal install yang warna hitam ya. Kabelnya plastik hitam. Ini dia. Ya sabar. Tunggu dulu lah. Nah. Sip, satu lagi. Kalau main banyak teman-teman. Ini gue remove. Remove juga. Saya pengen yang warna hitam ya. Gue kasih warna yang hitam. Usah ribet, gue ganti nih. No. Sesuai kemauan kau ya. Gue kasih warna hitam temen-temen. Ya agak susah bentar. Sip. Ini juga gue masukkan temen-temen. Juga gue masukkan. Oke, ini aja. Sip, udah. Wih, udah warna hitam semuanya cuy. Ini apa nih? Case pen ya. Jangan lupa. Oke. Ini bagian belakangnya ya, teman-teman, mungkin agak aneh. Oke, udah beres semuanya kepasang, gue tinggal cek. Belum cuy. RAM-nya gue lupa. RAM-nya bentar. Ini juga belum pasang. Ini agak nyebelin emang nih. Sip, gue tinggal pasang RAM-nya yang bagus, teman-teman. Bentar. Memori RAM-nya yang 8 GB. Ini sih udah ada sih, teman-teman. Ini jelek ya yang cepatannya masukin di R4. Nah, kalian harus hati-hati ya belinya yang pas. Ini udah use nanti aja kalau misalkan ada yang pengen. Ini beda kecepatannya juga, teman-teman. Ternyata gue akan kasih yang ini langsung. Udah ke-upgrade PC-nya dan gue bakal tinggal cek. Pakai masuk. Pakai GB mantap nih. Oke, udah masuk, teman-teman. Gue tinggal ya simpan, install, sipat, udah beres semuanya, gampang nih pekerjaannya. Sip, gue tinggal simpan di sini. Oh, bentar. Ini ternyata bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Gue bisa 8 tempat, teman-teman, di sini ternyata. Gue barunya. Oke, dapat 5. Oke. RAM upgrade when fail and they use brand new. Fast beat is always a good sign. Thank you very much. Walaupun cuma bintang 4 ya. No problem. Ini upgrade lagi hanya CPU ya. Disimpan dulu di sini. Gue akan main dulu yang ini. Ini yang siapa ini? Black. Tar. Pemain banyak soalnya pekerjaan gue ini. Ini dia teman-teman. Dia pengen rest HDD ya, HDD-nya doang. Oh, ini gue gak tahu yang sebelah kiri ini apa yang rusaknya HDD ini. Gue bakal buka dulu deh. Yang rusak biasanya kalau misalkan itu ya dong. Oh, ini agak susah. Ini terkadang gak bisa dibuka casing bagian ini ya. Bagian ininya tuh kayaknya ini mungkin sudah terpasang otomatisnya bagian sini dan base sama HDD-nya. Mungkin yang ini teman-teman yang rusak. Replace HDD ini. Oke, nah, untuk itu gue bakal buka dulu.
Ini lepas. Yang ini kan. Broken partnya. Bentar gue cek dulu memory. Memory storage. Gak rusak sih. Oh ini ya, dia yang ini. Oke, coba ini cek, yang ini sih. Yang ini kayak rusaknya kah? Cek dulu. Install. Oh, yang ini broken ya. Ini broken, berarti gue pakai aja yang ini. Bentar. Seharusnya sih gak gini ya, teman-teman, tapi gue coba dulu aja. Bentar. Kabel juga, kabelan dulu. Udah, tinggal gue masukkan sih. Gue tinggal beli lagi HDD-nya ya. Yang 500 GB. Dia punya modal 100 dolar ya. Bentar, storage. Gue kasih yang bagus, 100 dolar. Mana nih yang bagus ya? Bentar. Yang pas. Gue kasih ini deh. Bentar, kok ada view chart? Kok ada view chart di sini? Bentar. Oh, ini tadi ya. Gue salah beli. Aduh, bentar. Storage lagi. Dia punya 500 juga. Ini benar, ini pas. Ya. Gue kasih yang bagus deh. Yang 2 terabyte aja gue kasih. Gue baik nih. Pas, dolar. Oke. Berarti ini gue akan kasih notes ini. Mana gimana cara kasih notes-nya nih? Yang blacknya gimana cara-cara kasih note-nya ya? Note. Nah, ini dia. Oke, kasih note. Yang ini yang si blacket. Yang blacket pakai HDD 2 TB ya. Oke. Udah teman-teman, jadi gue bakal install. Nah, ya ada ya. Ini tinggal tunggu aja ini nanti besok. Oke, bentar gue bakal buinnya sekarang. Nah, nanti berarti tuh lagi nih pekerjaan gue. Ini siapa? Dia pengen update CPU-nya ya. CPU-nya itu kalau gak salah itu yang jadul banget. Sini tuh, aduh kotor juga. Gue bakal bersihin dulu teman-teman. Bersihkan dulu ya, biar gak kotor. Biar dia itu juga. Puas teman-teman pertanyaan gua. Karena ada kode. Pengen dibersihin teman-teman. Oke, agak susah nih. Nanti ada komplain lagi ya. Wah, ini gua udah dibersihin. Padahal udah bersihin sama gua. Gua harus hati-hati. Cek lagi bagian belakang depan. Ntar gua cek. Takutnya belum bersih. Kayak kemarin. Udah bersih semuanya. Oke, sip. Gue tinggal upgrade CPU-nya lebih bagus. Bentar. Ini PSU-nya bentar. Ini yang si Cloudy. Yang Cloudy berarti yang gimana? Soalnya gue ada beli yang bagus di Cloudy dia. Kasih start. Oke. Udah bagus ininya. Gue ganti ini. Terus gue. Oh iya. Ini gue ganti sama yang 600 ya. Yang 600 watt. Ini ya. Oke. Gue ganti aja partnya, remove. Kebaikan sih emang nih. Gue dikasih sama gua dong. Dia puas pelanggan ya teman-teman. Nah, gue ganti remove juga ini. Nah, install yang namanya CPU cooling. Bentar, processor yang Ryzen ini ya. Oke, gue upgrade nih. Sip. Tinggal tutup teman-teman. Bentar, ada sesuatu sih. Nah, install dulu CPU cooling, install dulu toolnya, ini dia. Sip, install lagi CPU cooling. Sip. Tinggal gue pasang kabelnya ya. Ini kan. Nah, kenapa gue kasih yang bagus ini ya teman-teman? Kenapa gue baik kasih yang bagus? Karena menurut gue itu terlalu lambat untuk itu ya, untuk PSU teman-teman, 300 watt itu. Minimal 500 watt atau 450 watt ya. Lagi ini kekecilan. Apalagi ada PGA ini. Tuh teman-teman, ada PGA yang punya
PSU juga di sini ya tuh, pasanginnya tuh. Itu harus punya ward yang bagus ini nih, PSU. Oke. Jadi kalian harus hati-hati juga dibeli nih, PSU. PSU itu yang penting ya, harus ada 80 plus. Kalau misalkan pengen awet PS PC kalian, kalian belinya yang 80 plus ke bronze ataupun ya gimana, pokoknya kasih yang 80 plus teman-teman kalian belinya. Ya saranin ya. Biar awet. Tuh, ini dia. Dikasih partnya udah 800, dia punya budget 300 ya, udah pas tuh. Udah pas semuanya, udah kasih pas, jadi ya gue untung $30 doang, gak masalah. Gue bisa kasih sebenernya sih, yang ini DPL kan. Yang DPL kalau gak salah. Bentar, memorinya ini compatible semuanya, berarti yang DPL ya, yang 4GB. Gak apa-apa, kabelnya gue kasih yang warna hitam sesuai dengan dia mau. Ntar kabel perkabelan dulu. Dia bakal install dulu kabelnya. Biar mantap, biar ciamik teman-teman. Oke. Ini gue kasih yang mantap biar lo galag-galag. Biar galag teman-teman. Oke. Ini kita belum dikasih ternyata. Sudah semuanya ke-connect. Tinggal konekan yang biasanya. Sudah cek apakah bisa hidup. Aduh. Ini bentarnya apaan? Oh, SSD-nya belum, gue lupa. Oke, okay, sip. Nah, satu lagi. Bentar. Sip, udah. Kita tinggal cek, hidupkan dulu. Apakah hidup? Oke, hidup ya. Oke. Tinggal tutup. Tinggal install, teman-teman, yang lainnya. PC part yang PS1 dulu. Gue pasang dulu nih. Install lagi set panelnya juga yang back panel ya, yang belum. Oke, ini dia install. Oke, udah beres. Tinggal shoot bro, jangan lupa nanti lepas cuy. Oke, beres, tinggal simpan lagi. Gue simpan ke ujung. Ntar ini gue simpan yang sini ya, gue biar pertama yang ini depannya. Tinggal collect. Mantap. With my new CPU, my PC is humming and they use nice shiny new part. Wah, thank you very much. Discard. Oke, okay. Udah level, udah bintangnya udah naik teman-teman. Wah, makin bagus juga nih gue. Oke, dia pengen install itunya ya. Dicek dulu nih yang si brush, yang si brush. Ini apa? Dia discard dulu biar kita bisa makan. Yang baru juga di sini teman-teman, cuman masih yang 32 doang. Gak ada yang lebih bagus gitu partnya. Oke, gak apa-apa lah. Yang si, bentar gue pelajari namanya lagi. Yang si Bruce mana? Yang si Bruce dia teman-teman. Gue bakal cek dulu PC startnya. Mesin Tekalerun gue ganti yang lebih bagus. Dan ini juga ganti yang 600GB. Terus RAM-nya ya ganti juga teman-teman. Udah punya RAM-nya, juga kan beli, kan gue kasih ya RAM-nya aja. Oke, siap. Udah pas semuanya sih. Udahlah. Oke. Gue bakal lepas, tinggal RAM sama itu ya. Jangan lupa. RAM-nya gue punya yang mana nih, bentar. Gue udah beli kan? Udah beli ya. Yang, bentarnya beda nih. Oh no. Oh udah ada sini. Nggak ada nih use ya ini yang dulu. Tapi masih jadul nih bentar. Dia pengen yang baru gak nih? Gue takutnya dia pengen yang baru. Enggak sih dia pengen gak pengen baru. Udah dikasih aja yang jadul ya. Maksudnya gue kayaknya gue kepasang ke yang lain teman-teman. Yaudah. Sorry ya bang. Oke, si kursornya gue ganti yang ini dia. Lebih ciamik nih, gue kasih nih lebih ciamik. Ya RAM-nya juga gue upgrade temen-temen. Nah, gue buka dulu. Gue kasih yang memorinya. Ada yang use yang enggak. Cuman ini kecepatan jelek temen-temen. Bentar. Ini semuanya use ya. Ini yang baru sih, udah lah. Tapi di komplain cuy. Gue kasih yang bagus. Sifatnya udah 235 ya. Gue gak bisa lagi kasih RAM yang bagus. Udah incompatible semuanya. Gue bakal sell deh.
Gue gak mau banyak-banyakan ginian. Gue pengen yang baru-baru semuanya. Ini masih baru ya. Ini udah broken juga. Ini dia aja. Power supply. Ini yang use. Gue bakal ganti kayaknya yang ini buat dia. Atau enggak gitu loh. Tapi cepet. Bentar, dia punya agri berapa sih? 300 ya. 300 gue kasih yang 60 watt. 600 watt gak bagus sih. Yaudah, gue kasih teman-teman. Kasihan. Soalnya dia pasti lambat kinerja PC-nya teman-teman. Gue bakal kasih yang bagus juga. Nah, dikasih budget yang lumayan gede. Bentar ya. Ini gue install kan? Udah install kan? Kok malah gini? Install, bentar. Power supply, ini dia. Ini sip. Sip. Tinggal install kabelnya, gue pakai warna hitam aja. Biar cocok. Nah. Sip. Oh, ternyata gue karena gue lepas bagian PS-nya jadi gitu ya. Jadi gak akan install teman-teman. Realistis juga mayan. Oke, gue udah pas semuanya kepasang. Gue tinggal cek. Jangan lupa pasang bagian fan-nya nih. Jadi jangan lupa. Bagian penting gue dipasang dong sama gue. Bagian fan-nya. Buat pendingin. Buat pendingin CPU-nya gitu. Oke. Dia CPU cooling. Kasih. Meskipun jelek ya ini ya teman-teman. Yang gini tuh, yang bagian motornya termal jelek banget. Oke, gue tinggal pasang. Sip, udah tinggal cek apakah bisa hidup. Salah. Oke, bisa. Tinggal matiin, gue install partnya ya. Jangan lupa, salah. Itu dia. Sip, ciamik teman-teman nih, udah ciamik banget. Walaupun mungkin RAM-nya jelek ya, tapi gak apa-apa. Karena udah gue udah kasih, tuh gue udah lebih malang. Udah lebih nih. Udah rugi $15 ya, gak apa-apa. No problem. No problem, temen-temen. Udah kasih udah bagus kok. Oke, okay. Bintang 5. Siap. Thank you very much. Discard. Oke, okay, gue kasih lagi tinggal itu lagi ya. Ini apa lagi nih? Ya pengen lebih HDD-nya doang. Gampang sih HDD-nya broken parts. Yang mana nih? Iya. Dia punya yang 500 GB, gue punya model 80. Gue bakal kasih yang bagus di sini berarti teman-teman HDD-nya storage mana nih? Ini teman-teman gue kasih yang 2 TB aja. Atau 1 TB aja deh. Ya udah. Terus accept dulu dah. Bentar, jangan lupa. Accept. Ini enggak bisa. Udah 2 berarti. Ini replace HDD sama RAM-nya. RAM-nya udah rusak sama HDD udah rusak. Dia ada tapan boy ya. Jangan lupa dia ada tapan boy. Are you okay PPC I'm mastering to put. Okay. Ini dia cuma menjelaskan bahwasanya dia pakai CPU cooler teman-teman dan dia malah merusak RAM-nya karena mungkin kegedean tuh. Kegedean CPU cooler-nya. Jadi dia ngerusak RAM-nya. Aduh. Ada-ada aja lo bang, bang oke. Okay. Jadi RAM-nya itu 8 GB yang ADATA teman-teman karena dia versinya ADATA 2133. Lo bisa kasih yang lebih bagus juga di sini karena dia pakai Morton yang bagus. Terus dia HDD-nya yang ini sih. Kalau biasanya ini yang rusak biasanya sih. Gue akan kasih berarti teman-teman 8 GB juga. Berarti gue tinggal beli yang ADATA sama itu. Ini ada tak ada gak yang gini? Ada ya ada tak? Ada tak 500? Waduh mahal bet, mahal bet. Waduh, gimana nih? Dia punya. Oke dia kasihnya kecil juga. Wah gimana nih bang? Waduh si abang mah. Dia pas-pasan loh. Udah lagi kasih yang ini aja nih. Terus memorinya yang wah rugi gak nih gue 60 sama 100 enggak sih enggak wadah gue kasih lagi deh storage nya ini kayaknya deh ini nah udah ya mahalan tuh cuy
Adata mahal ya, Adata ya. Berarti bagus Adata. Oke, udah beres. Udah 3 teman-teman. Jadi discard. Udah beres, intransit. Siapa ini? Oh, ini tadi ya. Ini apa nih? I hate using my computer internet in the moment. I hoping I will be able to bash my round 3667. Skornya dia pengen 3667. I heard you guys use parts in PC. Please don't do that. Can you get this done quickly? Maksudnya? Ini udah pakai udah bagus. Ini udah bagus. Shin powernya. Adatnya ini kecil. Dia pengen 3667 the benchmarknya. Oke, gue bakal coba dulu aja. Gue challenge ya teman-teman. Gue harus. I hoping you will be a best double. I heard you guys use part in PC. Oh, dia mereka mendengar bahwasanya gue itu pakai part yang udah pernah dipakai di PC. Katanya dia jangan gak mau makan gitu. Dia pengen yang baru ya. Dia pengen modal 400 dolar. Gue bakal accept dulu aja karena gue gak tahu temen-temen harus gimana. Karena gue harus benchmark dulu apa yang kurang di PC ini. Terus gue bakal beli ya. Jadi gue bakal accept dulu aja. Di sini udah bagus teman-teman semuanya sih. Tinggal gue gantiin nih. Mode gue ini ganti. Terus ini gue ganti. Ini bagus. Dan bagian ininya gue ganti sama yang 6GB. Mode gue ya. Mode gue ini udah bagus semuanya soalnya. Oh ininya jelek. Radeon RX 470 teman-teman. Ini jelek sih. Kalau gak salah. Gue cek dulu nih. Gue jangan bohong. Karena gue perihal AMD jelek ya. Gue gak tahu kayak AMD. Itu mau RX 470. Tuh kan gadget gue doang teman-teman. Bagus, udah bagus itu. Tahan gue cek dulu nih. Udah tempat 2. Kurang bagus tepinya ya. $300 tapi mahal bet. Gue pengen beli ini. Gue mending beli ini tuh. Cuma bedain dikit sih ininya sih. Ini ya dikit tapi mahalnya bet. Naik 2 kali lipat cuy. Wow, ini udah bagus loh. Wow. Mahal bet sumpah. Oke nanti aja, gue update dulu aja ini. Gue bakal beli dulu aja ini deh. Mana namanya power supply dulu deh. Karena power supply ini gue kasih yang 600 ya. Buat si orang ini nih, buat si Dead di Caravan. Terus gue bakal beli yang namanya RAM-nya gue kasih upgrade atau dan dulu gitu ya. Ini bagus, ini sih lumayan bagus temen-temen. Ini lumayan bagus. Kayaknya gue bakal upgrade RAM-nya. Kayaknya ya nanti aja sih. Oke ini udah 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tinggal kapan lagi. Dia pengen algoritmnya. Dia tim grup ya. Ya tim grup oke. Tim grup itunya gue akan kasih. Udah 8 berarti gue beli yang 8 juga ya. Ya tim grup sih. Tim grup sih. Dia punya modal $200. Tim grup bentar motherboard memori mana memori ya tim grup ya tim grup itunya yang 2133 masih kecil gue kan kasih yang bagus. Oke di sini harga yang paling mahal $30 kan akan gue beli yang murah sekarang ini biasa beli ya 2400 sih DDR4 2400 sebentar. Ini ada yang bagus ini, ada yang bagus juga. Wow. Oke, sabar. Cek dulu. Oke. Gue berkasih yang mana? Gue bingung nih. Ini jadi 2. 1, 2, 3, 4, 70, 70, 70, 140. Dia punya modal ya, gak apa lah. Gue kasih aja deh, nih. Gue baik, gue kebaikan sih ini. Gue kasih 63 doang. Oke. Okay. Apalagi nih. Wow, ini lumayan susah teman-teman. Dia pengen upgrade graphic card-nya dan juga upgrade RAM-nya. Oke. Okay. It's time for me to upgrade my PC graphic card. It's definitely needs upgrading. Can you put in 16GB of memory when I pick that? Oke, okay, dan sebagainya. I not like inside is I read that MSI part are really good. Enak quick okay. Dia pengen yang pakai MS ya. Dia pengen agar RAM-nya, gue cek dulu RAM-nya apa, masih ada kah? Dia pengen yang 6GB. Oke, okay. Terus ini udah bagus.
cuman dia masih kurang kayaknya, dia akan cek dulu yang MSI ya. MSI yang lebih bagus di sini, gue akan kasih cek dulu apakah ada yang lebih bagus. Ada yang TI ya, TI itu lebih bagus daripada yang lain. Seharusnya ini bagus nih. Bentar, cek dulu nih, gue takutnya salah beli. Ini bagus, cuman 2GB. Ini bagus, 4GB. Dalam hal ini gue akan beli yang ini sih. Nah, satu. Terus, udah kebeli kan? Gue cek. Tuh, udah kebeli, terus dia pengen upgrade RAM-nya. RAM-nya kok gak ada yang ini sih ya? Gak ada. Dia pengen upgrade RAM-nya yang kecepatannya 2600 ini sih. Udah 2400-an deh. Pengen beli. Gapak, suka gue deh, 1, 2 aja. 16GB, begitu beres. Sip, accept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 ya. Ini apa lagi, discard. Udah, ini trans, udah ini. Request upgrade CPU dan juga upgrade of RAM. Ayo si my computer woman, I think get CPU need upgrading. Dia pengen CPU upgrade. I need 16GB. Oke, okay, dia pengen memorinya 16GB. Oke. Okay. There's no much I coming out of the bag. But the block is urgent to place. Oke, okay. Dia juga katanya di sini tuh ke blokir ya itunya airnya ataupun udaranya, teman-teman. Oke, okay, di belakangnya copy block terus. Oke, gue cek dulu. Ya pakai itunya apa sih? Ini udah bagus sih cooler masternya. Oh, ini Silverstone. Udah pakai semuanya sih. Kenapa keblok? Maksudnya gimana nih? Ada yang bagus gak ya? Case-nya. Casing-nya lebih bagus. Waduh, nah ini dia teman-teman. Beli case itu lumayan susah ya. Lumayan susah banget. Oke, okay, Cooler Master yang Chomos kok mahal banget ya. Dia punya ini ya. Bentar. Dia punya yang Masterbox White 5. Sebelum itu gue beli dulu deh yang penting, teman-teman. Bentar. Dia udah bagus ini ya, CPU-nya. Udah bagus loh. Kenapa dia pengen ada CPU yang lebih bagus lagi? What? Udah gue cek dulu deh. Tangati lah aku. CPU-nya yang i7, bentar i7. Oke, udah $250 nih. 50 terus RAM-nya pengen nambah 3GB, dikasih yang 32GB doang. Dia udah punya yang 8GB ya. Yes, ya itu kekecilan dan kecepatan jelek banget. Dia akan kasih yang bagus di sini. Oh, itu kecil banget, sumpah. Oke, udah gue kasih yang nomornya ini 1, 2, 3, 4 deh ya. Oke, gue cek dulu nih. Mana nih? Oke, ini dia teman-teman, guys, skill. Kita beli $220. Oke, enggak apa-apa. Terus bentar. Gue takutnya salah lagi. 70 berarti 280 ya, dari 280. Terus dia beli juga yang beli yang ini. Wah, double lebih sih. Udahlah. Udah beres, aktif aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 sih udah. 8 semuanya. Ini udah gak bisa sih ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi juga. Berarti yang tadi gue gak beli ya casingnya temennya, ini yang si PC Cam. Karena uangnya udah pas. Belum. Sisa $100 lagi nih. Gue kasih deh, kesian anak mau caspan. Cas. Ini casing bagus sih. Harusnya ya. Dia punya yang ini sih. Dia punya yang ini dengan dimensi yang lumayan kecil. Max CPU fan. Oke, bentar. Udah bagus ini. Udah bagus sih. Max
spesinya udah bagus. Jadi ya mental juga bingung, agak membingungkan sih. Ini bagus sih, bagus banget. Udah sih sama aja tanam ini. Udahlah. Oke, cek dulu nih. Sama. Nah, udahlah. Udah cukup. Ya, cukup dulu. Terus apa lagi nih? Can you help me make PC faster? I like. Oke, dia pengen agar RAM doang. Dan dia pengen pasti kabel yang warna hitam ya. So many dog side. Oke, thank you. PC side. Dia pengen agar RAM-nya yang DFL. Sampai punya DFL kalau nggak salah sih. Dia punya DFL kan? Dia jual belum memorinya? Dia jual ya? Udah, gak apa-apa, gue beli satu aja. Yang DFL di sini memori. DFL ini bener kan? Oke, sama bener. Gue beli, dia punya budget segitu, gue beli dua deh. 70 114, beli dua aja deh. Oke, save, udah. Shop view, udah semuanya. Bueno. Oke, udah beres. Gue tinggal tunggu aja besok ya. Oke, sama bet. Gue karena kebanyakan ya, temen. Gak apa-apa. Oh, udah mau beres nih. Oh no. Gue udah kelamaan rekaman, cuy. Gak kerasa loh. Wow. Ambil dulu. Kalau gue cepat-cepatan berarti. Yang punya waktu. Yang tengah kemudian. Ini satu, terus ini dalaman. Ini kalau gak salah hadir doang ya. Bentar. Udah lama nih, gue dulu kelamaan gue rekaman. Bentar. Itu guys, pengen beres dulu nih semuanya. Teman-teman, soalnya agak kagok mood gue. Kagok bener. Ini udah kelamaan sih, ini udah lebih dari sejaman. Nanti gue lupa. Gue beresin dulu nih, dua. Itu gue tutup ya. Berarti di part berikutnya gue tinggal aktif aja sih. Berarti gue tinggal beli yang lain satu lagi tuh. Biar semuanya beres teman-teman. Kerjaan gue yang kebanyakan kemarin. Oh lama bet. Nah dia udah mulai bersih. Dia udah bersih. Ntar gue cek dulu nih. Udah bersih semuanya. Dia pengen HD doang. Lah. Bentar. Oh iya, udah. Bentar. Gue kaget. Gak salah, gue udah beli deh. Ada di obat orang. Ya, satu lagi. Ini juga belakangnya. Gue takutnya belum beli gitu loh. Satu lagi. Sip. Gue lepas dulu nih. Ini yang siapa sih? Ada yang face on ini. Yang barak dulu nih. Bentar. Ini si Factor ya. Ini si Fortress. Fortress ini kalau gak salah ini kan. Mana nih? Bentar. Oh ini yang pertama. Oke, yang pertama nih. Oke, cek dulu deh. Pengen yang white. Udah beres. Oke, itu doang sih. Udah kan kalau dikasih yang white. Belum ya. Oke, gue install. Berarti HDD-nya. Graphic card. Memory storage ya. Yang ada itu jangan sampai kebeli. Jangan sampai simpan ke dia. Saya dikasih yang 1TB ya di sini ya. Udah install kabelnya warna putih ya ini. Nah, gorong dulu deh kabelnya deh. Biar cepet. Juga tinggal ganti yang warna putih ya teman-teman di sini. Install kabelnya warna putih semua. Nah, kan mantep nih swing-nya dia ya. Apaan nih? Oh. Oke, masukkan dulu. Lumayan banyak di sini. Itu lagi. Ya, masih banyak, cuy. Woo. Tinggal close ya. Nah, close-nya gimana nih? Remove close dulu. Nah, sip. Udah. Tinggal kabelnya lagi. Belum beres. Ini satu
Ini beres juga nih. Ya, beres juga ya. Dah, udah hidupkan apakah bisa? Bisa lah seharusnya sih. Install sekalian. Lah, bentar. Oh, OS-nya belum ya. OS-nya belum, nanti gue bakal install dulu OS. Ini gue tutup ya. Ini gue tutup, bentar. Gue matiin dulu. Gitu lagi. Belum install OS ternyata teman-teman. Dianya. Gue biarkan dulu aja. Gue bakal pasang sekalian. Sip. Install lagi. Yang ini. Nah. Tuh. Bisa ya, tinggal accept doang yang lainnya. S3 ini beresin semuanya. Ini belum beres nih. Oke. Nah, udah beres. Tinggal ambil sama gua. Simpan. Yang ini apa nih? Dia pengen SSD juga. Ini yang si blacket itu kagak salah apa nih? Install sebelaket. Oke, untungnya gue bener tadi HDD-nya ya. Oke, gue lepas dulu. Gue lepas, pakai yang HDD yang 2 terabyte ya. Sip. Install kabelnya yang warna hitam. Aduh, salah pasang lagi. Sorry. Sip, ini lagi. Udah, yang ini udah, sip, ini juga udah, ini sudah beres. Lagi ganti, tinggal salah kabel remote. Udah kan. Saya cek dulu aja. Udah ganti loh. Oh, OS-nya ya belum ya. Ternyata. Aneh banget. Belum OS ya, OS-nya belum. Mantesan. Oke, gue ganti. Nah. Nah, hidup. Kita tunggu aja. Udah ganti loh. Si blacket kan itu. Ini korek dulu deh. Oke. Bentar, udah beres nih. Udah loh, udah ganti loh. Kepala pengen tambahin juga gitu. Oke, gue paham. Bentar, sorry. Kita udah pengen nambahin HDD-nya. Graphic memory storage. Yang ini yang kejadian. Ya kan? Iya. Matiin dulu, jangan lupa. Install kabelnya. Nah, sip. Udah beres semuanya, udah mantep. Tinggal gue udah sih. Tutup. Gue hidupin aja. Ini bakal masukin ke sifatnya. Salah, yang belakang dulu. Nah, beres cuy. Dia punyanya banyak bet ya itu ya. Itu kasih yang banyak bet loh. Oke, kabel. Remove. Udah. Bagus di remove sih. Cepat. Ini dia. Ya, beres ya. Sip. Udah. Tinggal simpan di sini. Oke, udah lumayan lama tuh waktu ini. Kolek. Bintang 5 lagi, siap. You have unlocked the PRPL shop. Install a new computer that has the latest firmware and custom GTX Workforce. Oke. Bentar nih, ada yang baru ternyata teman-teman. Apaan? Apaan? Parallel archive did their own section of inventory. Use the tab to switch between them. Wow, bisa customize teman-teman. Yang rogue dong.
RGB. Ininya, wah. Wah. RGB dong, RGB dong. Jadi ya, yang top. Wih, mantep. Ini gue ini ya. Entah, yang rock juga dong. Kita pakai yang rock-rock ya. Wah. Apa lagi nih? Wah, mantep, 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 mantep. Bisa di customize teman-teman di sini ya. Wih, PC gue di upgrade jadi mantep. Udah wifi-nya ya. Ini ya, gue ganti yang rock juga tapi yang RGB ya. Wah. Look, upgrade ya, not bad. Wih, ininya juga bisa ganti kah? Wih. Wih. Wih, man. Ini itu ya. Wih. Mantap, cuy. Oke, oke, oke. Dan teman-teman untuk game. Bentar, bisa beli ini ya. Dan teman-teman untuk game. PC simulator PC gue simulator dan mungkin sampai seru teman-teman. Dan akhirnya gue sudah level 5 dan bintang gue udah mulai naik di sini teman-teman. Dan gue juga udah di customize PC gue jadi mantep cuy. Wah, Asus ROG semuanya nih. Oke, wow. Ini kalau misalkan ini pasti Halloween ya. Wih, Halloween gini, ini bagus gini sih. Wih, dekorasinya cuy, gue ganti dulu ya. Ininya, oh lightingnya cuy, lighting. Gue bakal install lighting. Sebelum gue tutup beneran ya. No, jangan dulu aja. Oh ini note, ada note juga sih. Gue bakal pakai note deh ya. Oke, sabar, lumayan lama misalnya. No, nanti dulu. Papernya gue ganti ya. Wallpapernya. Gue ganti. By the way, ini wallpapernya kayak wallpaper gue ya ya. Yang apa teman-teman itu? Aneh bet. Wih. Nah. Wah, mantep-mantep nih gue ngerti ya ngidih. Nah. Wih. Gue restart dulu ya. Restart dulu. Wah, mantep cuy. Semuanya sebaik gini. Cuman di sini kok enggak. Itu ya. RGB ya, aneh bet. Wih, ntar RGB nya bisa ganti lagi. Wih, mantap. Ininya bisa diganti juga teman-teman. Statistik rainbow dong. Apply, wih, rainbow juga nih. Nah, apply, udah. Wow. Wih, mantap. Mantap, 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 mantap. Wih. Ntar gue post dulu ya. Buat thumbnail, teman-teman. Wih. Wih. Mantap. Dan menunggu libur. Dan sampai jumpa di next video.